apa sih? Ini kan parkiran. Lo gak baca tulisannya, ha? Direktur. Gue juga direktur. Direktur kantor rumah arsitek. Tapi lo tuh naik motor. Motor bukan di sini tempatnya. Tempat motor. Tempat motor gak ada pelang itu. Parkiran khusus direktur kagak ada. Makanya gue parkir di mare. Ya salah sendiri. Kenapa direktur pakai motor? Harusnya pakai mobil. Pindah gak? Kagak. Gue bilangin ke Bita. Bilangin kalau gak takut gue. Asal lo tau ya, Bita baik sama gue. Bita emaknya, satpam kompleknya, sampai buyutnya, semua baik sama gue. Bilangin kalau. Nama gue Bita. Gue lulusan fashion business salah satu universitas ternama di Singapura. Fashion is my passion. That's why gue bikin bisnis online shop bareng sahabat gue. Sebagai direktur, gue cuma nerima pegawai cewek yang kerja di online shop gue. Karena gue yakin, cewek bisa sukses meskipun tanpa dukungan cowok. Wah, parah. Jam segini belum pada datang juga. Oh my God. Kak. Marsha. Kita ini online shop. 24 jam pelanggan itu bisa ngeliat web kita. Masa ke kantor aja telat sih? Kak Bita. Iya dong. Sekarang jam berapa, ha? 10 detik lagi jam 9. Gue potong nih gajinya. 9, 8, Kak 7. Bita, jam kakak itu kecepatan setengah jam. Sekarang tuh masih setengah 9. Tuh, lihat. Sayangnya, tiap hari gue harus satu gedung sama cowok-cowok tukang modus penghuni kantor konsultan arsitek. Pagi, Ati! Pagi, Mas Ganteng! Gue demen nih, pagi-pagi udah rajin, ha! Bentar, Mas. Bukannya gimana nih? Lihat, tangan Ati penuh luar biasa. Ati, kopi tuh. Kok dingin dah? Dikit banget lagi. Pakai dah. Enak mas kopinya? Hmm. Itu kopi kemarin loh mas. Ati, kurang manis ya kopinya? Enggak. Hai, pagi. Selamat pagi. Jawab dong. Kok gak dijawab sih? Ngomong sama siapa? Kamu. Aku? Iya, kamu. Oh, aku. Kirain sama... aku. Opi! Opi! Bobby, Bobby. Permisi, Mbak. Aduh.
Bang Dul. Pagi Kevin, untung lo datang. Gue udah lapar nih. Aku gak bawa apa-apa Bang. Hah? Mami gak bawain bekal. Aku gak diantar Mami. Hah? Gak diantar Mami? Emang Mami lu gak takut? Anak semata wayangnya dijalin orang. Kocok. Enggak dong. Halo? Iya Mi. Iya ya Mi. Iya, Mi. Telepon. Ya Allah. Ini kerjaan kemana lagi, yo? Lapar ya Mas. Iyo. Sama. Beli yuk. Gak ada uang. Sama. Iya Mbak Bita. Tolong bilangin Ati dong bikinin kopi sama beliin croissant. Siap Mbak Bita. Oke. Din. Gue tadi abis ngobrol sama Bita. Yang bener, Bang? Yoi. Selamat ya, Bang. Tadi aku juga ngobrol sama Poppy. Ngobrol sama Poppy? Iya, Bang. Lu ngomong apaan lo? Pagi. Terus? Udah. Rengginang, itu namanya nyapa. Bukan ngobrol. Entah gue congkel biji mata lo deh. Bang Jay, Bang Jay. Tadi Bang Dul ngobrol sama Mbak Bita. Hei, Joy, hebat gak nih temen lo? Ngobrol ya? Iya. Ngobrol apaan? Ngobrol biar akrab. Oh. Tapi kata Mami kantin bawah, lo berantem sama si Marsha. Gara-gara lo salah parkir. Parahnya lagi, pas si Bita parkir mobil, dia kabur. Dan gue kasih tau semuanya, kan gue jadi marah. Ya, Rengginang. Itu mah bukan ngobrol, tapi domelin.